kita sudah berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita senantiasa mohon perlindungannya. Dan kami yakin kalian pasti sudah memiringkan bismillahirrahmanirrahim. Itu kita hijriah. Hijriah menuju kan yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih baik. Berangkat dari belajar wabah ini, kita berhijriah dalam menghadapi new normal life, tatanan baru, kehidupan norma baru kehidupan. Juga mari kita bersama-sama secara kelembagaan SMP Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap berhijriah. Untuk apa? Sikap dan perilaku bukan hanya sekedar berhijrah dalam arti fisik, yaitu pindah ke suatu tempat, tetapi yang hijrah adalah jiwa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan bismillahirrahmanirrahim, 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 untuk melakukan kegiatan dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Fatah Jaya Nihim. Kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita lepas.